mempunyai kelebihan menerusi sepakan percuma ini. Terus melakukan rembatan, ditepis oleh Kamaru Effendi. Masih lagi dia untuk mengambil sepakan ini. Terus melakukan rembatan cantik, jaringan yang dilakukan oleh Syafiq Sarudin di minit yang ke-15. Cantik tandukan yang mampukah menerjah jaring gol BRM untuk mencari jaringan yang kedua. Iqmal Harun terus melakukan rembatan baik. Dikit tinggi melewati palang gol, pasukan BRM. Pekan peluang untuk BRM menyamakan kedudukan. Menerusi Fakri Sarani. Terkesai untuk Iqmal Tumin. Tidak berjaya mencari Zafir Yusof. Bagaimana disiplinnya pertahanan pasukan KL Rovers. Fikri Sudin datang pula kali ini. Baik hantaran mencari Zafir Yusof. Rembatan terus mencari gol penyaman. Zafir Yusof di minit yang ke-57 menyamakan kedudukan satu sama. Cuba mencari Fakri, tidak berjaya. Masih lagi langkah awalan BRM. Baik hantaran, namun kita lihat bagaimana peluang untuk Syafiq Syarudin. Rembatan terus dilakukan. Baik, satu save yang cukup baik menerusi kamar oleh Fendi. Berhadapan dengan Muzaimir. Hantaran cuba mencari pemain yang baru dimasuk. Terus mencari jaringan yang kedua. Gol yang kedua. Cukup mudah. Pemain berjersi nombor 10, Muhammad Faizal Hafiz, menambah jaringan untuk KL Rovers. Dari Iqbal Tumin untuk mencari jaringan penyaman. Gol di situ. Nur Iqbal Tumin meledakkan jaringan buat DRM.